ikhwatal iman rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, di hari yang mulia ini, di rumah Allah yang mulia ini, di atas mimbar yang mulia ini, Khatib Al-Fakir berpesan pada diri pribadi dan kepada kita semua, wahai para hamba Allah, bertakwalah dengan sebenar-benar takwa pada Allah subhanahu wa ta'ala. Lakukan dan kerjakan semua perintah Allah, baik yang wajib maupun sunnah, meski masih ada dari perintah Allah yang berat rasa untuk kita kerjakan. Tinggalkan semua larangan-larangan Allah, baik yang haram maupun makruh, meski masih ada dari larangan-larangan Allah menjadi hobi dan kesenangan kita. Namun demi mendapatkan ampunan Allah, mendapatkan rahmatnya, jannahnya, surganya, yang luasnya langit dan bumi, bertakwalah pada Allah dengan sebenar-benar takwa. Perhatikan, simaklah seruan Allah dengan iman ini. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Bersegeralah, bersegeralah jemput maghfirah ampunan Rabb kalian dan dapatkan satu surga Allah yang luasnya langit dan bumi. Surga sedemikian luas, ikhwatal iman, hanya Allah peruntukkan bagi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Dan ikhwatal iman rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ciri hamba Allah yang beriman adalah senantiasa syukur pada Allah dan bersabar atas segala ketetapannya. Syukur dan sabar ini ikhwatal iman yang membuat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ajaban li amril mu'min, mengagumkan semua urusan orang beriman. Fa in asabahu sarra syakar fa kana khairun la. Kalau dia ditimpa kebahagiaan, dia bersyukur dan itu amat bagus untuknya. Wa in asabathu dharra sabar fa kana khairun la. Kalau dia ditimpa musibah, maka dia bisa bersabar dan itu amat bagus untuknya. Ikhwatal iman rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, bersabarlah atas semua yang Allah tetapkan. Bersyukurlah atas segala nikmat yang Allah limpahkan. Ikhwatal iman, bukankah beberapa bulan yang kemarin ikhwatal iman rahmati Allah, satu negeri ini semuanya mengeluh karena kemarau berkepanjangan, kekeringan, air bersih susah untuk didapatkan. Dan ikhwatal iman rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, salat istisqa diadakan di mana-mana. Kabut asap melanda negeri ini. Dan saat itu ikhwatal iman rahmati Allah, kebanyakan kita mengeluh. Dan semua kita berharap hujan turun. Dan dahsyatnya lagi ikhwatal iman rahmati Allah, Allah kirim air hujan yang penuh berkah rahmat Allah dari langit. Ketika air hujan itu turun, ikhwatal iman, apa yang terjadi? Kebanyakan kita mengeluh. Tidak ada yang mengatakan, amat sedikit yang mengatakan, Allahumma sayyiban nafian, ya Allah jadikan hujan ini menjadi hujan bermanfaat. Tidak bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangankan kita, ikhwatal iman, rahmati Allah. Saat Rasulullah SAW masih hidup sekalipun, ikhwatal iman, orang-orang yang tidak bersyukur atas nikmat Allah pun masih ada. Hari itu hari Jumat ikhwatal iman, hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah sedang berkhutbah, maka tiba-tiba seorang pria berdiri memotong khutbah Rasulullah sambil mengatakan, ya Rasulullah, hancur sawah ladang kami, hewan-hewan mati karena kelaparan dan kehausan, mintalah pada Allah agar Allah turunkan hujan. Di atas mimbar ikhwatal iman, Rasulullah angkat tangan sambil mengatakan, Allahumma aghisna, Allahumma aghisna, Allahumma aghisna. Ya Allah, turunkan hujan pada kami. Curahkan kami hujan. Berikan kami hujan deras. Para sahabat ikhwatal iman yang meriwayatkan hadis ini menyampaikan bahwa tadinya kami lihat semua langit panas. Tapi tiba-tiba ada awan yang amat besar, hitam bagaikan perisai. Dan ikhwatal iman rahmati Allah, sejak saat itu turun hujan. Anda ingin tahu berapa lama hujan turun ikhwatal iman? Bukan 16 jam seperti kemarin. Hadis sahih itu mengatakan 6 hari berturut-turut hujan tidak berhenti. Ikhwatal iman rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Hingga Jumat berikutnya Rasulullah pun sedang berkhutbah. Orang yang sama berdiri memotong khutbah Rasulullah sambil mengatakan, ya Rasulullah, jalan-jalan rusak, rumah kami hancur karena hujan lebat terus turun. Doa, minta pada Allah agar Allah hentikan hujan.
Maka Rasulullah tersenyum. Dia orang yang sama meminta pekan kemarin agar Allah turunkan hujan. Sekarang dia yang meminta memerintikan. Maka Rasulullah angkat tangan sambil mengatakan, Allahumma hawalina wala alaina. Ya Allah, turunkan hujan di sekitar kami, bukan pada diri kami. Wa rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Bersyukurlah pada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah turunkan hujan, wa rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Dia rahmat. Dan ketika kita tidak bersyukur pada Allah, wala in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kalian kufur, sungguh azabku amat pedih.